Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Medica. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu produk alat bantu jalan, yaitu kursi roda travel dari Gia tipe FS868. Kursi roda Gia tipe FS868 ini merupakan kursi roda travel yang praktis dilipat dan disimpan dengan mudah. Digunakan sebagai alat bantu jalan saat bepergian. Dengan desain yang ringkas, ringan, dan nyaman digunakan. Bisa digunakan untuk aktivitas di dalam dan di luar ruangan seperti supermarket, taman, rumah sakit, bandara, dan lain-lain. Kursi roda Gia FS868 ini menggunakan kerangka baja dengan finishing powder coating yang menjadikan tahan karat dan tahan lama. Memiliki dudukan dengan bahan yang nyaman dan mudah dibersihkan. Nah, untuk fitur lainnya yaitu kursi roda ini dilengkapi dengan rem untuk pendorong, dilengkapi dengan handbrake, roda belakang menggunakan ban mati, roda belakang kecil dengan ukuran 12 inci, serta pijakan kaki yang dapat dilipat. Kursi roda ini mudah dilipat dan disimpan. Nah, untuk dari segi dimensinya, kursi roda Gia FS868 ini memiliki dimensi keseluruhan yaitu panjang sekitar 85 cm dengan lebar 60 cm serta tinggi 90 cm. Untuk dimensi terlipatnya yaitu panjang sekitar 70 cm, lebar 28 cm dan tinggi 70 cm. Memiliki lebar dudukan kurang lebih 46 cm dengan kedalaman dudukan sekitar 40 cm. Kursi roda ini mampu menopang beban hingga 100 kg. Nah, untuk tes manuvernya, kursi roda Gia FS868 ini lebih mudah digerakkan atau diputar ke samping kiri dan kanan. Putaran rodanya terasa halus dan tidak tersendat-sendat. Untuk dimensinya juga terbilang ringkas, bisa dilipat menjadi kecil. Untuk bepergian, kursi roda ini juga bisa masuk bagasi mobil. Namun untuk bobotnya ini terbilang cukup berat dibanding dengan kursi roda travel dengan model yang sama. Karena kursi roda ini menggunakan bahan besi pada kerangkanya. Nah, selain itu, kursi roda ini bagian pijakan kaki harus menggunakan penyangga agar roda depan berjalan dengan lancar dan tidak terkena pijakan kaki. Untuk memasangnya, tinggal masukkan penyangga ke lubang dan atur penyangga sesuai kebutuhan. Nah, itulah tadi review dan bagaimana cara menggunakan kursi roda Gia tipe FS868. Terima kasih untuk sahabat sehat yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan seputar produk ini, silakan langsung tinggalkan komentar di bawah ini ya. Atau pertanyaan seputar alat kesehatan lainnya dapat menghubungi nomor kami yang tertera pada deskripsi video. Terima kasih.